Okay, soalan 4G, integration of it multiplied by sine squared 2x minus cos squared 2x. Okay, yang ni lah. Okay, dalam integration sine cos 2 tak boleh. Sebab kalau kita tengok balik, kalau tengok balik video yang saya bagi tu, sebenarnya untuk nak integrate trigonometri ni, kamu kena start daripada table masa SEM 1 tu. Maksudnya kamu ingat balik kalau sine, differentiate sine, ni masa kita belajar SEM 1. Differentiate sine dapat apa? Cos. Dapat cos. Okay, kemudian kalau kita differentiate cos, dapat apa? Negative sine. Ya, yeah, negative sine. Okay. Kemudian grup yang kedua, kalau kita bincang tangent, differentiate tangent dapat apa? Secant squared x. Betul. Kemudian grup satu lagi, cotangent, kita kena dapat negatif cosecant. Ini kalau apa lagi bagus ni. Okay. Kemudian grup yang ketiga, secant dan cosecant. Kalau differentiate secant dapat? Secant dan tangent kan? Kan secant pasangan ni tangent. Kalau cosec, dia ada negatif cosecant bersama dengan cotangent. Okay, ini masa kita belajar SEM 1. Maksudnya kalau kita perhatikan, setiap yang kedua ni adalah negatif. Itu satu cara. Satu lagi cara kalau kita nak ingat, setiap kali kita differentiate cos, differentiate ada C, mesti jawapan dia negatif. Cotangent pun negatif. Cosec pun negatif sebab bermula dengan C. Itu cara kita nak ingat lah. Okey, sekarang ni kalau kita nak buat integration, kita kena start daripada bukan sebelah kiri, sebelah kanan. Maksudnya kalau kita integrate cos, mesti dapat sin. Integrate sin, negatif pergi ke sini. Jadi negatif cos. Integrate secant squared, dapat tangent x. Integrate cosecant, tapi syarat mesti ada cos 2, dapat negatif cotangent. Integrate secant, kalau secant saja tak boleh. Okay, dia mesti sama ada kuasa 2 atau bersama dengan tangent. Baru ada jawapan integration. Yang ini pun sama juga. Kalau setakat integrate cosecant tak ada jawapan. Dia mesti sama ada kuasa 2 ataupun bersama dengan cotangent. Baru dapat cosecant. Okay. Jadi sekarang ni kalau kita tengok balik, integrate sin squared. Kalau ikutkan dekat sini, mana ada cos 2? Ada tak? Sin cos 2? Tak ada. Bila tak ada, maksudnya kita tak boleh dapatkan daripada table ni jawapan untuk integration. Sama juga untuk cos. Cos cos 2 pun tak ada. Bila tak ada, maksudnya kita tak boleh integrate terus. Okay. Table yang kita tengok ni, ini kalau kita integrate, terus dapat jawapan. Okay. Jadi secara umum dia, kalau kita nak integrate, katakan saya ada sin 6x. Ini cara kita nak integrate. Maksudnya kalau kita nak buat integration, pastikan dia mesti ada dua langkah. Yang pertama, integrate sin dapat apa? Sorry pula daripada kanan ni. Dapat positif ke negatif? Negative cos kan, sebab ini nilai negatif baru dapat positif. So hati-hati, jawapan dia mesti ada negative cos 6x. Itu yang pertama. Kemudian kita kena teruskan yang kedua. Differentiate in bracket ni berapa? Bagi 6. 6. So kena bagi 6. Itulah cara kita nak integrate. Tapi sekarang ni kita nak integrate untuk kuasa 2. Jadi untuk kuasa 2, ingat bila refer pada table tadi tak boleh. Maka kita akan okay, kita tengok kita ada 8. So saya fokuskan ini dulu. Kita ambil yang ini dulu. Bagaimana cara kita nak integrate? Okey. Jadi sekarang ni kalau kita jumpa soalan yang macam ni, kita tak boleh integrate, maka refer balik pada identities. Okey, contoh nanti kamu akan tengok dalam mata kuliah tu ada
Kalau saya gunakan cos double angle, kita akan dapat, kalau ada kaitan dengan sin saja, formula dia adalah 1 tolak 2 sin square x. Okay. So, kalau nak jawab soalan ni, tak boleh integrate. Terpaksalah gunakan identities. Maksudnya kita kena ubah bentuk supaya jangan ada kuasa 2. So, daripada sini, jadikan sin square ni sebagai tajuk. Maka kita akan dapat sin squared x equals to, ni saya bawa ke sana, dia akan jadi 1 tolak cos 2x over 2. Maksudnya, kalau kamu jadikan ni sebagai tajuk, proses, nanti akhirnya kamu akan dapat yang ni. Okay? Maka untuk yang tadi, ni soalan tadi, kita boleh tukar kepada sin squared 2x dx. Kita tukar kepada 1 tolak cos double angle. Okay. Cuma kena hati-hatilah. Kalau ikutkan formula kita ni, kita punya formula sin squared x. Sedangkan kita punya soalan 2x. Jadi kena hati-hatilah. Kalau sini 1, maka sebelah kanan akan jadi 2. Kalau kita ada 2, sepatutnya sebelah kanan akan jadi berapa? 4. Dia akan jadi 4. So dalam exam nanti kena hati-hati kat sini. Kita kadang-kadang tak boleh terus guna. Ini kita punya bentuk rujukan kita. Tapi bila balik kepada soalan, hati-hati. Kemungkinan yang ini dia akan ubah. Kalau katakan sini tak 5, maka ini akan jadi 10 lah. Okay. So hati-hati kat situ. Okay. Kemudian, bila dah macam ni baru kita boleh integrate. Ini kalau nak senang ni, setengah ni kita keluarkan. Cos 4x dx. Okay. Maka kita integrate lah. 1 per 2. Kemudian, ini akan dapat x. Integrate cos dapat apa tadi? Integrate cos dapat? Sudah. Apa pun? Akan dapat? Sin. Okay, okay, sin. Kemudian tambah si, kan? Tambah si. Ini kalau saya ambil yang pertama lah. Yang untuk cos pun sama. Kita nak integrate yang kedua tu kan? Itu pun sama juga. Maksudnya, jangan kita biarkan dalam bentuk cos kuasa 2 2x. Tak boleh. Kalau kita nampak yang ni tak boleh integrate. Kalau yang ni tak boleh integrate. Dia mesti ubah bentuk dengan cara berpandukan kepada identities. Untuk soalan ni biasanya kita akan gunakan cos double angle. Kita gunakan formula bermula dengan cos. So kita gunakan formula ni. Kalau kita jadikan cos kuasa 2 ni sebagai tajuk, maka kita akan dapat cos double angle plus 1 over. Maksudnya, kita proses ni jadikan ni sebagai tajuk. Maka nanti kamu akan dapat ini. Jadi kita punya ni pun kena hati-hati lah. Sebab formula kita cos squared x. Sedangkan soalan diguna 2. Kalau sini 2, maka tukar ini jadi apa? Ini jadi apa? Akan jadi apa ni? 4. Ya, betul. Okay, so yang ni kita akan ubah jadi cos 4x plus 1 over 2. Sama cara macam tadi. Sama je. Dan kalau kita nak mudah, keluarkan setengah. Cos 4x plus 1 respect to x. Okay, kemudian kita integrate lah. Integrate cos. Dapat apa? Integrate cos. Kita akan dapat sin juga kan? Sin. Sin. Tadi saya tertinggal. Dia masih ada. Okay. Ini tadi ada tambahan ni sepatutnya. Ni per dengan 4. Tinggal. Okay. Sebab ingat kan kita tadi saya ajari kan. Kita integrate cos dapat sin. Tapi itu step yang pertama. Step yang kedua kena per dengan berapa? Per dengan? 4. 4 ni datang daripada differentiate ni dalam kurungan. Okay. Integrate 1 dapat? Dapat x. Okay. Ini saya buat satu-satu. Okay. Jadi nanti kamu salin balik soalan tadi.
Soalan tadi bermula dengan 8, kemudian sin squared 2x minus cos squared 2x. Yang 8 ni saya tulis je ke depan ni. Dia tak terlibat dalam integration. Kemudian tadi kita dah ada sin squared 2x. Sin squared 2x jawapan dia ni 1 per 2x. Okay, kita akan tulis 1 per 2x. 1 per 2x. Kemudian tolak 1 per 8. Tolak 1 per 8 sin 4x. Okay, ini yang pertama lah. Kemudian kita akan sambung lagi. Cos 2x. Ha, cos 2x tu yang ni lah. Yang ni. Okay, so saya tulis 1 per 8. 1 per 8. Sin 4x. Kemudian ni tadi kita tolak kan. So tolak dengan 1 per 2. Akhir sekali letak C di luar. Okay. Kemudian kita tengok. Yang tadi kita dapat apa? Ini sin betul. Okey betul-betul. So kita akan dapat ni lah. Kemudian selesaikan. Ada yang nampak macam kita boleh cancel je ni. Ini kita boleh cancel dengan ni habis. So tinggal yang ni je lah. Okay. So jawapan dia adalah negative sin. Okay, ni sebenarnya negative 1 tolak 1. So dapat negative 2 lah. Kan? Negative 2. Negative 2. So negative 2 sin x tambah c. Betul tak? Kita punya jawapan ni. Okey, boleh? Soi. Ya. Yeah. Soi. Boleh? Okey, macam tu lah. Okey, negative 2 sin 4x tambah c. Itu satu cara lah. Satu cara. Kalau kita nak integrate satu per satu. Kan? Ha, ini kalau kita nak integrate satu-satu lah. Maksud dia, soalan tadi, mana soalan tadi? Ah, okey, kita buat satu-satu. Tapi sebenarnya cara yang kedua, saya galakkan gunakan cara yang kedua ni lah. Okey. Second method. Saya galakkan guna cara ni. Kalau kita integrate 8. 8, kemudian kita ada sin squared x. Bukan x, kita ada 2x. 2x tolak cos kuasa 2 2x. Ini kan? Katakan saya nak buat terus lah. Saya nak buat terus. Saya gunakan identiti juga. Saya gunakan yang ni. Sebab soalan nak 2x kan? Ni. Kita tengok eh. Kalau sini 1, maka sini 2. Kalau ikut soalan sini 2, maka sini akan jadi 4. Ha, itu yang saya guna 4 tu. Boleh? Sebab ini kan tak sama dengan soalan. Tak sama. Kan? Ha. Kalau sini 1, sini 2. Soalan kata dia nak 2. Maka dapatlah sini 4. Itu yang saya guna 4. So, kita akan ambil 4. Jangan lupa bagi 4. Tambah C. Kemudian kita akan dapat negative 2 sin 4x tambah C. Ha. Sebenarnya, kaedah yang kedua ni lagi mudah. Yang tadi saya buat satu-satu. Okay. So dalam exam nanti pilih cara yang kedua. Okey, boleh? Boleh. Okey. Kita teruskan dengan 1.3. Okey. Untuk 1.3 ni, kalau kita tengok balik kuliah, 1.3 ni technique of integration. Ni 1.3 ni technique of integration. Okey, ini untuk case kalau kita tak dapat integrate terus. Kemungkinan kita kena fikirkan sama ada nak gunakan substitution ataupun integration by part. Akhir sekali kemungkinan kita akan gunakan partial fraction.
Okay. Untuk soalan nombor 5 ni, kita fokuskan kaedah yang pertama dulu. Okay, kaedah yang pertama. Kita ambil contoh, katakan saya ambil soalan 5A. Soalan 5A, ini saya nak guna substitution method. Okay. X kuasa 4 per dengan X kuasa 5 tambah 1. Okey, untuk substitution method ni, dia mesti bermula dengan pilihan U. Kan? Pilihan U. Untuk kita nak pilih U ni, dia ada 3 keadaan. Tengok kita punya soalan. Kalau soalan tu kita nampak macam tadi lah. Kalau kita nampak degree atas 4. Degree bawah 5. So nampak perbezaan dia punya degree dia kan? Kita akan pilih kuasa yang paling tinggi sebagai U. Ha, so U kita yang ni lah. Halo. Kalau kita jumpa kes yang kedua, degree dia sama. Kalau sama, maka kita akan pilih mana yang paling panjang. Okey. Kes yang ketiga, kalau kita jumpa soalan tu, katakan saya ada ln x over x. Bila soalan tu dia ada ln, maka U tu mesti pilih log. Dia tak guna lagi peraturan degree berbeza atau degree sama. Dia tak pakai lagi lah. Nampak je dalam integration tu ada log. So U tu mesti pilih ln. So U ni kita pilih yang mana? Kita pilih? X kuasa 5. Ya. X kuasa 5 tambah 1 kan? Okay, kemudian kita akan differentiate. Sepatutnya kita akan buat du over dx. Masa kita belajar SEM 1, simbol untuk differentiation, differentiate u respect to x. So kita akan buat du over dx sepatutnya. Tapi kalau kita nak buat soalan, nak jawab soalan integration, dx tu kamu bawa ke sebelah kanan. Ha, kamu tulis macam ni. Okay. Kalau ikut SEM 1, dia letak di bawah kan? Tapi kalau kita nak jawab integration, dx tu letak sebelah kanan. Okay. Jadi sekarang ni, bila kita nak integrate, kalau kita kekalkan soalan ni, dia tak boleh integrate atas, integrate bawah. Tak boleh. Dia integration ni ada peraturan. Dia tak boleh dalam bentuk fraction. Dia tak boleh dalam bentuk darab. Kalau kita ada dua function ni, darab, tak boleh. Okay? Jadi apa yang kita buat? Kita tukar semua dalam sebutan U. Dengan berdasarkan dua maklumat ni. Jadi kalau kita gunakan maklumat yang pertama, so soalan ni dia akan berubah menjadi 1 per U. 1 per U. Kalau kita gunakan maklumat pertama. Kemudian bila kita dah ganti yang di bawah, maka ada yang tertinggal. Yang ini masih belum tukar kepada U. Untuk yang kedua ni kita rujuk kepada yang sini. Maksudnya kita walaupun kita ada semua ni, tetapi kita hanya ambil X kuasa 4 DX. Maka 5 ni jangan kita hilang pula. Dia kena bawa ke sebelah kiri. So kita akan dapat du per 5 kan. Maksud kita letak sini du, sepatutnya du per 5. Tapi saya letakkan di sebelah sini. Sebab cara penulisan integration ni, dia bermula dengan simbol integration. Kalau ada nombor letak nombor, lepas tu function, akhir sekali du. Itu cara penulisan integration. Asalnya kita akan dapat du per 5. Okay, ha, tapi bila nak mudahkan integrate, letakkan nombor kat depan ni. Okay, so daripada sini, kita integrate lah dalam sebutan U. 1 per 5. Integrate 1 per U dapat apa? Integrate 1 per U. U negatif. Negatif. Ah, macam mana? Mesti dapat ln kan? Oh. Ah, so tengok, ha, tengok balik video. Okey, ini yang video yang saya bagilah. Okey, jadi bila kita nampak kuasa 1, 1 per kuasa 1, maka mesti dapat ln. Tapi kalau saya ada 1 per u kuasa 2, itu baru guna peraturan yang tadi. Kuasa akan tambah 1 bahagi kuasa yang baru. Tapi kalau untuk yang macam ni, mesti dapat ln. Okey, maksudnya ini bukan jawapan. Jawapan akhir itu patah balik kepada sebutan x. So, tukarkan u ni adalah
X kuasa 5 tambah 1 tambah C. Penulisan luar ni sama ada nak gunakan kurungan biasa ataupun nak gunakan simbol modulus. Okey, ha, dua-dua tu betul. Okey. Yang paling tepatnya kita akan gunakan simbol modulus. Okey. Okey, itu untuk soalan A. Okey, katakan kita tengok soalan C. Tengok satu lagi contoh soalan C. Find the integration of x cube plus 3x to the power of 4 multiply by x squared plus 1 respect to x. Okey, ini kalau kita dah integrate terus, kita tak boleh buat integrate yang pertama kemudian terus integrate yang kedua, tak boleh. Sebab tadi saya dah sebut, dia tak boleh dalam bentuk fraction, dia tak boleh dalam bentuk darab dua fungsi. Memang tak boleh. Okay. Jadi bila tak boleh, maka kita mesti gunakan salah satu kaedah daripada tiga tadi. Tapi untuk soalan lima ni, dia dah arahkan by using substitution method. Okay. Jadi sekarang ni kita mulakan dengan step yang pertama, let U. Nak pilih U yang mana? Abaikan kuasa 4 ni. Fokuskan dalam kurungan je. Yang ni ataupun yang ni. So nak pilih yang mana? Yes, peraturan dia pilih kuasa yang paling tinggi. Lepas tu differentiate. Sepatutnya du over dx, tapi dx kita letak sebelah kanan. So 3x squared plus 3dx. Kan? Tapi kita tengok macam tak kena je dekat sini kan. Kita ubah suai sikit. Kita factorize kan? Betul tak? Baru nampak sikit bentuk yang sini. Okey, jadi sekarang ini kita gunakan dua maklumat ni. Tujuan dia supaya kita nak tukar soalan ni daripada sebutan X, tukar dalam sebutan U. Okey, jadi kita gunakan maklumat ni. Yang pertama saya gunakan ni. Maka soalan ni dia akan jadi U kuasa 4. Dah, settle. Kalau guna maklumat yang pertama. Kemudian yang belum tukar lagi yang ni. Yang semua ni. X kuasa 2. Tambah 1 dx. So, kita gunakan maklumat yang kedua. Tapi kadang-kadang maklumat yang kedua ni tak semestinya kita akan gunakan semua. Ikut yang kita nak gunalah. Kita nak guna daripada sini sampai sini. Maka apa jadi pada 3 ni? Bawa ke? Dia bagi 3. Bagi 3. So, itulah du. Sepatutnya saya tulis du over 3. Tapi untuk mudah letak kat sini. And supaya cara penulisan integration tu nombor, function, kemudian du. Kemudian kita integrate. Ini baru kita guna peraturan biasa tadi. So, u kuasa berapa ni? 5 bagi 5. Ya, betul. Kita guna peraturan kuasa tambah 1 bagi kuasa yang baru. Jadi, jawapan kita macam tu lah. Tetapi, tutupkan dengan jawapan dalam sebutan x. U kuasa 5. Okay, x kuasa 3 tambah 3x kuasa 5. Maka itulah kita punya jawapan. E kuasa x, kemudian kita ada square root. Okay, kita ada square root. Square root of 1 plus exponent x. Okay, sama juga. Kalau kita nak integrate, terus tak boleh. Sebab dia adalah hasil darab dua fungsi. Tak boleh. Jadi, mesti guna substitution. So, start dengan let u. Okey, sekarang ni kita tengok degree yang sama. Bentuk yang sama. Kita ada satu, kita ada yang kedua. So, nak pilih yang mana? Kalau sama bentuk. Yang panjang. Yes. Kita guna syarat yang kedua. So, macam tu lah. Kemudian, differentiate. Dapatlah ax dx. Okey, kita gunakan dua maklumat ni. Yang pertama, kalau kita guna maklumat yang pertama, maka soalan ni dah jadi u kuasa setengah. Ataupun square root of u. Gunakan maklumat yang kedua, maksudnya yang kita belum tukar lagi yang ni bersama dengan dx. Secara kebetulan sama pula dengan yang kita punya ni. So ambil jadi. Kemudian integrate, dapat berapa ni? U kuasa 3/2. Ya, betul. 3/2. Kemudian mesti bagi dengan kuasa yang baru. Okey. Dan jawapan akhir, pastikan
dalam sebutan X. Kuasa 3 per 2. Itulah jawapannya. Macam mana? Senang tak? Macam senang kan? Senang. Okey. Okey, sama juga. Kalau kita tengok soalan E tu, kita nampak ada eksponen kan? Sebenarnya walaupun ada eksponen, kita masa nak pilih U tu, abaikan eksponen. Kalau kita tengok soalan E ni, integration of E, XE to the power of 3X squared dx. Okey, masa kita nak pilih U, kita hilangkan eksponen. Kita hanya fokuskan kepada pilihan sama ada nak pilih X ataupun nak pilih 3X kuasa 2. So, nak pilih yang mana? Nak pilih yang mana? X ke 3X? Ya, 3X kuasa 2. Sebab aturan pilih kuasa yang paling tinggi. Okey, lepas tu kita differentiate. Apalah 6x dx. Okey. Gunakan dua maklumat ni. Okey, gunakan dua maklumat ni. So kalau kita guna maklumat yang pertama, maka soalan tadi dah berubah menjadi e kuasa u. Kalau guna maklumat yang pertama, maka ada yang belum bertukar x dx. X dx kita boleh ambil yang ni. Kan? X dx. Maka 6 ni kita bawa ke kiri. Dapatlah du per 6. Tapi kita akan tulis cara macam ni lah. Okey. Jadi integrate lah. Akan dapat yang sama. Okey. So dapatlah 1 per 6 e u tukar balik. 3x kuasa 2. Dah selesai. See. So macam tu lah. Jadi masa kita pilih U, pastikan fokuskan kepada bentuk polinomial je. Bentuk X dan 3X kuasa 2 je kita punya pilihan. Tak termasuk pilihan eksponen. Okey, boleh? Boleh. Okey, boleh. Okey, kita tengok soalan. Kalau soalan, okey, kita tengok. Okey, kita tengok soalan F lah, soalan F. Soalan F. Integration of all in bracket ln square root of x to the power of 4 divided by x. Okay. Cuma untuk bentuk ni kamu kena tengok balik lah. Kalau kita ada ln, ln x kuasa 2. Ni maksud dia 2 tu boleh turun. Ha, kan? Sebab yang kuasa 2 tu adalah x. Tapi kalau kita nampak all in bracket. So tak sama maksud ni. Yang ni maksud dia X kuasa 2. Termasuk ln juga kuasa 2. Okay, maka kalau jumpa macam ni, tak boleh turun jadi 2 ln X. Okay, kita boleh turunkan kuasa kalau X saja yang kuasa 2. Jadi sama kes dengan ni. Jangan selamba je turun 4 ni. Tak boleh sebab dia bentuk kurungan. Tak boleh. Okay. Jadi kita biar je benda tu. Kemudian, okey, tadi kita dah bagi tahu dah. Kalau soalan tu ada ln, maka u tu kita nak pilih yang mana? U ln. Pastikan pilih ln. Okey, kena pilih ln. Tapi kuasa 4 ni tak payah. Pilih ln. So tak payah fikir yang lain nak pilih ln ke nak pilih x. Nak pilih ln ke x. Tak payah. Mesti pilih ln. Kemudian bila kita nak differentiate, ingat masa kita belajar SEM 1, ln ni sebenarnya dia ada properties. Kalau kita boleh guna properties dulu, maka jangan differentiate. Kita turunkan kuasa. Kita buat macam ni dulu. Kita gunakan properties supaya kita senang nak differentiate. Menaikkan daripada sini pun boleh differentiate. Tapi paling mudah guna properties. Okay, ini kuasa saya boleh turunkan sebab ni peraturan ni. Sebab yang kuasa setengah tu adalah untuk X. Kemudian barulah kita differentiate. 1 per 2 ni tak berubah. Differentiate ln X dah apa-apa? Differentiate ln X.
x lah. Satu per x. Ya betul. Dan dx. Okey. Jadi sekarang ni kita gunakan dua maklumat ni. Bila saya gunakan maklumat yang pertama, maka soalan tu kita dah boleh ubah bentuk. Okey, yang ni tadi u. So kita boleh tulis u kuasa 4. Betul. Yang belum tukar adalah dx per x. Ni dx per x. Yang belum tukar. Maksudnya dx per x. Ini yang belum tukar. Maka kita gunalah maklumat yang kedua ni. Tapi jangan ambil semua. Kita ambil sini je. Maka ni 1 per 2 bawa ke sebelah kiri. So dapat apa? 2 du. Ya, letak sini 2 du. Ha, settle. Kemana integrate lah 2 ni tak terlibat. U kuasa berapa ni? U kuasa? Ha, so dah. Integration apa maksud dia? Kuasa bertambah 1 ke kurang 1? 5. Ya, yeah, dia akan bertambah 1 per dengan kuasa yang baru. 5. Yes. Kemudian jangan berhenti di situ. Jawapan kita pastikan ubah kepada x. So kita gunakan ni lah. Ln square root of x to the power of 5 over 5. Tambah si... Okay, ya, macam tu lah untuk soalan F. Jadi yang lain pun sama lah. Okay tak? Okay sir. Okay, bagus. Kita teruskan soalan H. Okay, soalan H ni kita nak buat integration of 2. Nak integrate tu ni mudah. Yang susahnya yang ni. Kita ada ln x per x square root of 1 plus ln x. Okay. Ha, yang kedua ni susah. Kalau yang pertama ni mudah. Integrate 2 dapat apa? Integrate 2. 2. 2x. Kan? So yang 2X. Yang depan ni okey, mudah. Ni senang. Saya fokuskan yang ni. Yang ni susah ni. Okey, so kita fokuskan dulu yang ni dulu. So kita akan buat ln x over x square root of 1 plus ln x. Okey, sama juga. Kalau saya nak buat integration, tak boleh ni sebab dia bentuk bahagi. Dalam integration dia tak boleh bahagi. Okay, jadi kita mesti guna substitution method. Kita start dengan let u. Okay, sekarang ni kita nampak dalam kita punya soalan ni ada ln. Sepatutnya kita nak pilih u yang mana ni? Ln. Pilih yang ada ln kan? Yang bawah. Tapi disebabkan ln pula ni ada dua pilihan. Satu yang macam ni, satu yang panjang ni. So nak pilih yang mana? Panjang. So ingat masa kita nak pilih u, kalau dia punya bentuk sama, kita pilih yang panjang. Maka mesti pilih 1 tambah ln x. Yang penting ln tu masih ada. Dia boleh shade. Okay, ni habis. Ni akan dapat apa? Ini akan dapat 1 per x. Ya betul. So gunakan dua maklumat ni. Katakan saya nak guna yang pertama dulu. Kalau saya guna yang pertama, maka soalan ni yang di bawah dah okey dah. Dia akan jadi 1 per u kuasa setengah. Untuk yang di bawah ni. Okey, kemudian kalau kita fokuskan 1 per x dx. Kalau saya nak buat ini, ini bersama dengan ni. Maka saya boleh gunakan maklumat yang kedua. Dx per x. So kita boleh ganti dengan du. So letak sini du. Settle. Sekarang ni ada satu yang tertinggal. Ni ada satu tertinggal. Okay. Jadi tak bolehlah kita letak sini ln x. Okay. Sebab tujuan kita daripada bentuk x, kita kena tukar semua dalam sebutan u. Dia tak boleh macam ni.
dia tak boleh bercampur X dan U, tak boleh. Okay. So masa kita nak buat integration, pastikan akhir sekali semua kena tukar dalam sebutan U. Jadi ln X pun kena tukar. Okay. Cara nak tukar, kita jangan lari daripada yang lain. Kita berpandukan pada dua ni juga. So kalau katakan daripada satu ni, saya boleh jadikan ln X ni sebagai tajuk. Kalau saya refer pada situ, maka ln X akan jadi apa? U tolak satu. Maknanya kalau U ada lagi yang masih belum tukar, kita berpandukan pada dua maklumat ni juga. Okay, so kita jadikan ln X sebagai tajuk. Dapatlah U tolak satu. Maka ini tak boleh dah tulis ln X tukar kepada U tolak satu. U tolak satu. So ingat, bila kita nak tukar X kepada U, pastikan semua dalam sebutan U. Selagi bercampur X dan U, tak boleh integrate. Okey, boleh faham ini? Kita? Okey. Bagus, kuatkan semangat. Kita tengok apa sangat lagi ni. Okey, sama dengan ini sebenarnya dia berkongsi. Saya buat macam ni. Berkongsi dengan U kuasa setengah. Berkongsi. U, okey. Kemudian kita permudahkan lagi. Ini adalah U kuasa setengah kan? Sebab bila indeks, 1 tolak setengah. Sebab lagi, tolak. 1 tolak setengah, setengah. Yang ini tak payah buat apa, kita naikkan dia ke atas. Kemudian, bila kita integrate, apa jawapannya? Ini, U kuasa. Integrate U kuasa setengah. 3 per 2. 3 per 2. Jangan lupa bagi dengan 3 per 2. Tolak. Tambah 1 daripada kuasa. Dapat berapa? 1 per? 1 per 2. Ya. 1 per 2. Jangan lupa bagi. 1 per 2. Sepatutnya dia 1 per 2 bawah ni. Kan? Tapi kalau kita nak mudah, nak cepat. 1 per pinjam dia ni. 1 per 2. So jawapan dia nanti akan jadi mudah lah. Okey, jadi jangan lupa kita punya soalan tadi bersama dengan 2. Kan? Okey, ini tapi kita belum habiskan lagi ni. Kita habiskan sikit lagi. 2/3 U tadi adalah 1 tambah ln X. Okey, kita patah balik 1 tambah ln X kuasa 3/2 tolak 2/1 tambah ln X kuasa setengah. Okey. Lepasnya tambah C ni kemudian. Tambah C. Okey, tambah C ya patutnya. Okey, ni tekan tambah C lah. Okey, kemudian jangan lupa kita punya soalan. Soalan tadi dia ada bersama dengan 2. 2 tambah ln X over. Nanti dalam exam ni ingat sikit ni. Kadang-kadang kamu tertinggal. Yang depan ni. Okey, tadi kita dah integrate 2 dapat 2x. Kan? Yang tadi. Kemudian tambah dengan yang ni. Kita dah buat tadi, ni jawapannya. Yang panjang ni. So 2/3 1 tambah ln x kuasa 3/2 tambah lagi negatif 2. Yang negatif 2 ni jangan pergi darab masuk kat dalam. Sebab dia tak sama kuasa. Jadi kalau ini 2 kuasa setengah. So kita biar macam tu je. Okay. So hati-hati. Jangan kita berhenti jawapan di sini. Kalau berhenti jawapan di sini, maka hilang satu markah. Sebab kamu tertinggal ni 2x. Sepatutnya jawapan dia mesti bersama dengan 2x. Okay, macam mana? Okay, tadi? Okay, bagus. Okay, tinggal berapa minit lagi? Okey, kita teruskan contoh J tu. Contoh J. Setakat ni ada nak tanya tak? Semua okey je? Bagus yang gagal perkasa. Okey, okay, bagus lah. Tahniah. Okey, sama juga ya. Kalau saya nak integrate terus, tak boleh. Sebab dia gabungan dua fungsi. Tapi dia gabungkan dengan cara darab. Dia kalau gabung dengan cara darab tak boleh. Cara bahagi pun tak boleh.
Kecuali kalau soalan ini saya ubah, dia letak tambah. Tambah atau tolak, itu kita boleh buat terus. Okey? So, untuk kat sini, disebabkan level dia sama, trigonometri, pilih kuasa yang paling tinggi. Nak pilih yang mana? Sin, cos 3, 4. Ya, tapi tak payah kita pilih kuasa, kita ambil sin. Okey, kemudian kita differentiate. Differentiate sin dapat apa? Sudah. Yang mabuk tadi dengan integration. Differentiate sin dapat apa? Cos x. Ya, jangan keliru dengan integration. Oh, tetapi kita ada tambahan. Differentiate dalam kurungan dapat 4. Kalau bahagi, integration letak bawah. Tapi kita differentiate. So, letak sebelah. Patutnya saya akan tulis 4 cos 4x. Okay. Kalau kita integrate, 4 ni letak bawah. Sekarang kita tengah buat differentiate. Okey, gunakan maklumat ni tujuan dia supaya kita nak ubah bentuk soalan kepada u. Okey, sekarang ni dah jadi u kuasa 3. Ha, itu yang kita tadi, kita pilih u, jangan ambil kuasa 3 sekali. Kita ambil sin je. Nanti dia akan jadi mudah, u kuasa 3. Kemudian yang belum bertukar, cos 4x dx. Kita boleh gunakan maklumat yang kedua. Cos 4x dx, maka 4 ni bawa ke kiri. So, dia akan jadi du per apa? Du per? Du per? 2/4. Ya, betul. Kemudian ya. Integrate lah. U kuasa. Kenapa? Ya? Kenapa? Macam mana boleh ada 4 dekat depan kuasa 4 itu? Sebab bila kita differentiate, ingat bila differentiate, tak kisah differentiate ke integrate, kita mesti buat dua kerja ni. Yang pertama, differentiate sin, dapat cos. Tapi dia tak berhenti di situ. Dia kena differentiate dalam kurungan ni. Differentiate dalam kurungan 4. Tapi disebabkan disebabkan kita differentiate, kita letak sebelah. Tapi kalau kita integrate, baru letak per 4. Okay. So jangan keliru dengan differentiation. 4 ni kalau differentiate letak sebelah. Kalau kita akan letak bawah kalau integration. Okay, kita sambung kerja kita ni. 1/16 u ni patah balik sin 4x kuasa 4 tambah c. Yes, itu kita punya jawapan. Integration of secant square x over tangent to the power 5. Okay, yang ni pun kamu kena hati-hati masa nak pilih u. Sebab bentuk dia sama kan. Yang ni kita nak pilih u yang mana? Sikan kita pilih u yang kuasa paling besar. Ya, kita pilih tangent x. Kita pilih tangent lah. Differentiate tangent dapat apa? Kuasa tangent. Betul. Kosek. Insaflah. Tengok balik table tadi. Ketinggian. Ketinggian. Buat tenang, buat tenang. Dia punya tangent apa? Tengok balik table. Secant square x. Betul. Kalau lupa tengok balik table yang saya bagi tadi. Ya, table yang awak saya bagi tadi. Okey, dah tak jumpa table dah hilang. Okey. Kemudian kita gunakan maklumat ni tujuan dia supaya kita nak tukar dalam sebutan u. Maka soalan ni untuk yang ni dia akan jadi 1/u/5. Dah settle. Maka tinggallah secant square dx. Ini biasanya kita gunakan maklumat yang kedua. Semua ni dia sama dengan du. So lagi senang. Okay, so kita akan ambil. Ni kalau nak mudah ni bawa dia naik ke atas. Okey, so jawapan dia apa? Bila integrate u kuasa negatif 5. Dia akan jadi u kuasa negatif 4. Ya, kalau bagi letak, kalau integrate letak di bawah. Tambah si. Okey. Maka jawapan dia adalah 1/4.
4. Sepatutnya tangen kuasa negatif. Tapi nak lebih mudah, kita letak dia di bawah. Ini kan sepatutnya saya akan buat tangen kuasa negatif 4. Tapi saya turunkan dia ke bawah. Tambah si macam itulah.